Terima kasih sudah datang di dapur Mak Sumringah ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan pencet belnya juga, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Silahkan like, komen, dan share ya. Makasih. Kali ini Mak mau bikin jus apel yang rasanya enak dan cara bikinnya itu gampang banget. Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama, cuci dulu 1 kg apel, kemudian tiriskan gitu ya. Setelah itu kupas dan buang kulitnya. Kemudian potong-potong jadi beberapa bagian gitu ya. Lalu buang bijinya dan bagian tengahnya gitu. Ambil setengah bagian apel, kemudian masukkan ke dalam mangkok blender gitu ya. Tambahkan 10 sendok makan gula atau sesuai selera kalian aja gitu. Lalu tambahkan 3 sendok makan susu kental manis. Kemudian tambahkan 500 ml air. Setelah itu, blender sampai halus gitu ya. Kalau kalian gak suka ampasnya, saring kemudian buang aja ampasnya gitu. Cara bikinnya. Selamat menikmati ya. Makasih.